Wahai wanita, cintailah aku. Sang Arjuna luar biasa. Apa kabar, Sa? Mantap. Wah, orang Sunda ada mau ikut kayak Coach Anggun boleh enggak? Wah. Lembut. Keren ya. Yes, tapi semenjak ceweknya udah enggak ada di kompetisi ini jadi mulai ganjen sama cewek-cewek dia ya. Biasa cowok dilepas dikit langsung per. Kecuali saya. Oke, kita tanya komentar para coach nih. Coach Vidinino deh sekalian nih. Gimana, Coach? Malam, Excel. Selamat malam. Gila, lu ngebuka penampilan pada malam hari ini dengan turun dari helikopter. Yeah. Walaupun helikopternya kita gak bisa ngeliat ada di mana. Bisa lihat ekstra banget. Sebenarnya kalau dari kita, lu tuh nyari sempurna sebenarnya hari ini. Tadi ada, tapi ada beberapa note yang tadi lu emang miss, tapi lu gue juga tahu, lu tahu pasti. Tapi buat gue sih lu hari ini energinya untuk ngebuka live round yang kedua ini luar biasa banget. Stage act-nya luar biasa. Yes. Moga-moga perjalanan lo di The Voice sepanjang rambut lo. Amin. Iya. Soalnya kalau Kang Arman dulu panjang rambutnya, tapi sekarang udah enggak lagi. Iya. Sama gue segitu. Entar lo umur sempat lebih panjang malah. Sempat lebih panjang. Oh ya? Iya. Makanya Kang Arman kalau mau suka kesandung rambut sendiri dulu. Oke, boleh enggak ngebahas rambut ini kompetisi apa? Oh iya benar. Coach Arman gimana kalau Coach Arman? Gue dulu sering banget ke salon, bener sumpah. Nah, masih bahas kaki gondrong. Jadi ngebahas salon ya? Rambut. Excel, tanya aja Ovi, sekarang pasti sering ke salon. Masih sering kan lu ke salon tuh kan. Excel, yang gue seneng dari Excel adalah saya bahagia banget bahwa ada seorang Excel di tim Arman. Kenapa? Karena dia mewakili suara rock yang klasik. Yeah. Ya kan? Makanya Anggun tadi pas dia, kita langsung, ke gue gitu. Dan itu gue seneng banget. Saya ngomong waktu kemarin latihan sama Excel, gue bilang, Once bawain lagu ini tuh pada saat teriak aku lah Arjuna itu kan halus. Kamu tuh punya lebih tinggi lagi, terus punya suara kasarnya dan vibranya itu kayak tremolo, udah bukan lagi kayak gitu. Saya bilang
coba keluarkan itu. Dan tadi dikeluarkan sama Axel kekuatannya, dan itu buat gue udah jarang banget. Mungkin gini, mungkin banyak di Indonesia penyanyi seperti ini, tapi yang kesorot sekarang tuh sudah jarang warna seperti ini. Jadi pada saat sekarang The Voice Indonesia ada seorang Axel yang seperti ini, justru saya pengen mengeluarkan lagi bahwa di Indonesia ada loh sekarang penyanyi yang klasik rock seperti ini. Dan tadi buat gue bahagia banget, gue bangga banget. Yang penting gue lihat dia nyaman tadi menyanyi, ya udah stage ini adalah stage-nya dia. Wow. Jangan lupa vote Indonesia, vote Axel. Yes, luar biasa. Tapi juga tadi kita melihat ya di tayangan bahwa Axel ini pernah berkolaborasi dengan Dul. Yap. Itu tribute to Dewa 19, benar ya? Nah itu gimana ceritanya? Dulnya Dani ya, bukan Dul anak sekolahan. Sebenarnya lagi bukan Adul Mini lagi, bukan ya. Jadi ceritanya kebetulan waktu itu saya memang ikutin Dul ya dari dulu. Terus dia ikut, memang gimana? Kamu ikutin, ngapain maksudnya? Ikutin dulu? follow. Nge-follow gitu ya, nge-follow. Terus memang waktu itu dia update status gitu kan, instastory-nya dia cari vokalis yang karakternya seperti itu. Semua postingan dia saya komen, semua. Jadi biar dia lihat gitu. Wow. Oh jadi setiap dia posting komen. Bahkan sampai yang di bawah komen biar dia lihat dulu aja lah gitu. Biar dia poin dulu. Komennya gitu nggak gitu, peninggi, penambah gitu-gitu. Enggak. Tapi ya. Bukan. Itu juga saya banyak yang gak jualan, di kota yang ya. Jualan, yang komen juga banyak terus. Abis itu dia nge-follow back terus memang dia ngebales my future vocalist. Ayo kita jamming dan memang kebetulan keyboardisnya dia, additional keyboardisnya dia memang teman saya gitu. Oh. Waktu itu saya minta, bro kenalin dulu dong, mau main-main aja gitu kan. Yeah, ternyata sebelum kita ketemu dia telepon duluan. Nih. Udah kayak bukan Axel ya, kayak... Axel. Iya benar sih. Kayak Axel. Axel ini di mana? Ini ceritain dong, ini lagi di... Oh ini tribute yang kedua di... Tribute Dewa? Iya, tribute Dewa yang kedua di daerah Tebet. Udah berapa kali sebelum Axel ikutan? Karena memang baru juga tribute-nya, jadi baru dua kali. Harusnya sih kemarin ikut cuman karantina. Oh iya. Oh karantina. Iya. Ini rocker Sunda cuman karantina. Oh, yang harus di karantina yang di tengah itu tuh. Oke. Tapi luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Axel. Yeah. Yang sedang menata mimpinya. So, sekarang saatnya juga kamu menawarkan kepada seluruh Indonesia supaya mendukung kamu. Kalau bisa setiap komentar orang Indonesia, kamu komenin juga semuanya. Silakan. Untuk pemirsa di rumah, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Bandung, Jawa Barat, dan semuanya, jangan lupa buat dukung saya dan vote saya di Shopee. Terima kasih. Hatur nuhun. Oke, sami-sami luar biasa. Mantep. Nah, kalau yang ini juga mantep. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka dengan tim Arman, jangan lupa dukung mereka dengan cara subscribe di sini. Oke? Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk jadi yang terupdate. Bye.